Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Leslar dimanapun kalian berada, jumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di sore hari ini datangnya dari Dede Lesti Kejora ya, sebagaimana yang telah diunggah oleh akun Instagram Mita underscore Cianjur underscore Leslar Singapura. Sini ia mengunggah postingan daripada Dede Lesti Kejora ya, yang tengah meneteskan air mata kebahagiaan tentunya, karena ia telah menemukan sosok pendamping hidup yang sempurna, yakni Rizky Billar. Dan tidak hanya itu, di sini ada Leslar Anusot Pangandaran juga mengunggah postingan dari Lesti Kejora ya, tentunya datang dari Ayah Kejora. Dan tak lupa Ayah Kejora pun menuliskan sebuah caption ya di sini, yakni saya mah cuma ingin lihat dia bahagia, jadi siapapun yang akan jadi pendamping hidupnya mohon jangan pernah sakiti lahir maupun batinnya, jangan bikin dia menangis karena disakiti, tapi buatlah dia nangis karena haru dan bahagia. Itu adalah caption yang ditulis oleh Ayah Kejora di laman Instagram pribadinya ya. Ini terlihat Ayah Kejora ingin Dede Lesti mempunyai sosok pendamping hidup yang sangat menyayangi dan mencintai putrinya. Tentunya kita tahu ya, orang yang disebut di dalam caption Ayah Kejora yakni kepada Rizky Billar. Wow, terharu sekali ya. Semoga Dede selalu bahagia. Dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat ya. Ada mujahidah.15, dalam banget kata-katanya dan alhamdulillah Bang Billar udah bisa melakukan itu. Tadi malam aja Dede nangis bahagia karena terharu. Lalu ada atiqlianjir92 ya, ya pun tidak lupa untuk menuliskan sebuah caption, anak baik harus bahagia dengan siapapun jodohnya, nanti Dede patut bahagia. Lalu tak lupa Ilham Ranisha, nangis saya pak lihat tulisan bapak, moga Bang Billar sama Dede Lesti berjodoh dunia akhirat, lancar sampai pelaminan, apa yang terjadi komitmen moga-moga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Itu adalah beberapa komentar dari para sahabat yang tentunya mendukung hubungan Dede Lesti dan Rizky Billar ya. Dan Ayah Kejora pun juga telah menuliskan kata-kata, dan tentunya ini sangat dalam banget ya, dari hati Ayah Kejora yang paling dalam sekaligus doa untuk putri tercintanya. Kita doakan saja semoga Dede Lesti Kejora dan Abang Rizky Billar benar-benar berjodoh ya, dan kita terus kawal sampai halal. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekali lagi jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.